Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai tim, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih bersemangat dan pastinya selalu sehat dan pastinya selalu bersemangat. Ketemu lagi dengan Sofan kan kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang harus kalian lakukan setelah mengecek barang. Tapi sebelum membahas itu, saya akan tanya kepada kalian, jam berapa biasanya datang barang di toko kalian? Apakah pagi hari? Apakah siang hari? Apakah sore hari? Kalian bisa komen di bawah untuk jam datangnya barang di toko kalian. Jangan lama-lama, mari kita ke topik pembahasannya. Tapi seperti biasa, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, karena dengan kalian subscribe, kalian tidak akan ketinggalan informasi-informasi seputar retail berikutnya. Dan dukung terus channel ini agar bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia yang pastinya akan memberikan informasi seputar retail pada kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal yang kalian harus lakukan setelah mengecek barang. Ya, kenapa saya membahas ini? Biar tidak asal-asalan aktivitas setelah kalian mengecek barang. Hal pertama yang harus kalian lakukan setelah mengecek barang adalah memisahkan barang yang bermasalah. Pastinya jika kalian mengecek barang, ada beberapa masalah barang. Antara lain ada BKE, mungkin ada, walaupun kemungkinan kecil karena barang tersebut sudah dicek di DC, tapi tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Yang kedua mungkin ada BRP atau barang rusak pengiriman, dan kalian harus benar-benar teliti masalah BRP ini. Yang selanjutnya ada juga barang tidak ada. Ini juga kalian pastinya harus benar-benar teliti di saat mengecek barang. Apakah barang tersebut tidak ada, apakah tercampur pada kontainer lain. Ini kalian harus benar-benar pastikan bahwa barang tersebut tidak ada. Karena pada dasarnya juga DC sudah melakukan sortir untuk barang-barang masalah BTA ini. Dan tidak menutup kemungkinan karena DC juga manusia akan ada human error yang mungkin terjadi proses kerjanya. Jadi jika masalah barang tersebut kalian sudah pisahkan, kalian akan mudah di saat kalian akan meretur barang-barang yang bermasalah tersebut. Yang kedua adalah membantu membawa barang ke gudang. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, gudang kalian di atas apa di bawah. Untuk kalian yang gudangnya di atas, ini mungkin akan memerlukan tenaga yang ekstra karena beberapa item yang berat seperti minuman atau yang lainnya itu harus tetap kalian angkat ke gudang. Jadi di sini kalian yang dibutuhkan adalah kerjasama tim. Jika kerjasama tim kalian bagus, mungkin hal ini tidak bermasalah, mau gudang di bawah maupun gudang di atas itu tidak akan menjadi masalah. Karena sebenarnya kunci dari kalian bekerja adalah kerjasama tim. Jika tim kalian solid, tidak akan menjadi masalah untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, sebelum kalian membawa barang tersebut ke gudang, pastikan area sales sudah kalian full. Jadi, jangan sampai kalian sudah membawa gudang, tapi di area salesnya kosong. Jadi, kalian pastikan barang tersebut memang sudah penuh di area sales. Jadi, kalian tidak akan kerja dua kali. Nah, hal yang selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah, jikapun barang tersebut merupakan barang yang cepat laku atau fast moving, kalian bisa taruh tersebut di dekat area sales. Karena apa? Jika barang tersebut habis, kalian tidak langsung ke gudang karena akan mempermudah kalian di saat situasi ramai tapi barang tersebut habis. Jadi kalian mudah akan mengambil barang yang kosong tersebut. Setelah sampai barang di gudang, kalian juga pastikan untuk mendisplaynya atau menatanya barang, terutama barang kartonan, dengan baik. Kalian pisahkan barang food dan non food agar menjadi tidak terkontaminasi antara barang non food dan food. Jangan asal menata kartonan kalian di gudang karena akan berdampak misalnya pada barang kalian. Jadi barang yang berat atau yang barang yang kartonnya lebih besar, kalian bisa taruh di bawah untuk selanjutnya barang di atasnya lebih kecil dan lebih kecil lagi. Atau seenggaknya minuman kalian pisahkan dengan minuman, untuk snack kalian pisahkan dengan snack. Yang selanjutnya adalah merapikan kardus dan kontainer kosong untuk dikembalikan DC. Nah, biasanya untuk masalah kardus kartonan yang sudah kalian display itu, kalian hanya lempar, lempar, dan lempar. Nah, di sini saya memberikan tip, jangan kalian langsung lempar sehingga kalian akan menatanya dua kali untuk kalian ikat atau kalian kirim ke DC. Jadi pastikan kalian setelah mendisplay, kalian tata dengan rapi, setelah banyak kalian bisa langsung ikat. Jangan sampai menunggu tarsok-tarsok
Tapi setelah menyelesaikan display tersebut, kalian bisa langsung ikat dan itu akan mengurangi beban kerja kalian di waktu-waktu berikutnya. Karena pengikatan kartu sudah kalian lakukan di saat selesai display. Dan mengenai kontainer ini, kalian juga harus wajib perhatikan bahwa kontainer yang kalian display benar-benar kosong. Biasanya di kontainer itu ada kardus. Nah, di situ takutnya atau seringkalinya terjadi kelalaian tidak kalian cek, padahal di dalam atau di alas kardus tersebut ada mungkin barang yang mungkin kecil tapi harganya mahal. Nah, pastinya kalian harus ekstra teliti di saat mendisplay atau menata di kontainer tersebut. Pastikan kontainer tersebut benar-benar kosong sebelum kalian kirim ke DC. Selanjutnya adalah melakukan full display pada area sales. Jadi kalian sebelum kalian bawa ke gudang ini, kalian area sales benar-benar full. Dan biasanya untuk kontainer itu biasanya kalian bisa display langsung habis, karena untuk barang di kontainer tersebut itu biasanya sesuai dengan PKM. Dan kalau muat sesuai planogram, kalian harus menghabiskan barang yang sudah yang ada di kontainer tersebut, karena biar tidak ada resell lagi di dalam gudang yang akan membuat gudang selalu mungkin tampak berantakan karena dengan barang-barang receh dari area seller. Ini akan membuat ringan kalian di saat kalian mempunyai gudang di atas, jadi tidak terlalu banyak untuk kalian mengangkat barang atau memasukkan barang kalian ke gudang atas tersebut. Berikutnya adalah retur barang bermasalah ke DC. Nah, seperti yang dibahas awal tadi, jika kalian menempatkan barang bermasalahnya saat ke tempat kali ini akan memudahkan kalian dalam meretur barang ke DC. Dan pastinya sebelum retur, biasanya kalian konfirmasi ke DC untuk masalah pengiriman barang tersebut. Apakah mungkin ada BTA atau ada barang lebih. Dan walaupun kalian ada barang lebih di kontainer tersebut, kalian wajib kirimkan ke DC. Karena barang tersebut adalah bukan milik kita, jadi pastinya kalian kembalikan ke DC. Kalian retur sesuai dengan keterangan yang ada. Jadi sebelum saya tutup video ini, saya akan rangkum beberapa hal yang kalian harus lakukan di saat kalian telah mengecek barang. Yang pertama adalah memisahkan barang-barang yang bermasalah. Yang kedua adalah membantu membawa barang ke gudang. Yang ketiga adalah merapikan kardus dan kontainer kosong untuk dikembalikan ke DC. Yang selanjutnya melakukan full display pada area sales. Dan yang terakhir adalah retur barang bermasalah ke DC. Semoga informasi ini bermanfaat. Untuk kalian yang punya pertanyaan atau masukan atau saran, kalian bisa komen di bawah. Dan dukung terus channel ini agar bisa menjadi channel retail pertama di Indonesia. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa like dan share-nya. Saya Sofankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.